sih hidrogeologi? Saya tidak. Tidak ya, nggak ada ya. Kalau tidak ada yang jawab, berarti memang tidak ada. Kemarin, bukan Anda bertiga mestinya, ada siapa lupa saya namanya. Nah, itu rupanya kuliahnya akan dibuka. Nanti kontak person dari mahasiswa harus menghubungi Pak Denny. Bentar. Kak, Will, jangan lo pakai internet dulu. Oke, yang pertama adalah saya akan membagikan ini. Ini terima kasih buat linknya, saya taruh di chat ya. Terima kasih untuk Pak Mudrik ya dari LIPI yang membuat peta ini, ada di chat. Nah, ini kalau saya buka, saya quit dulu. Oke, ini rupanya. Hey, Mas Kak. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, ini saya share screen. Sebentar ya, Mas Kak. Baik, Pak. Baik, ini yang hadir di sini sudah lihat gambar ini ya? Sudah, Pak. Nah, sudah, Pak. Ini itu adalah satu peta. Petanya sih dari Google Maps ya, yang mengandung garis ini. Nah, garis-garis ini adalah garis hasil pelacakan yang dilakukan oleh Pak Mudrik dan Pak Dani Hilman dari LIPI ya, terkait dengan sesar Lembang. Jadi garis-garis ini itu adalah garis-garis sesar ya. Nah, yang saya coba sampaikan di sini ya, yang pertama jelas ya bahwa ilmu itu harus disebarkan. Nah, salah satunya yang perlu disebarkan bukan hanya laporannya ya, atau makalahnya secara penuh, tapi yang seperti-seperti ini juga sangat perlu untuk juga dibagikan. Ya, jadi ini kan garis ya, garis. Nah, ini garis-garis merah ini ya. Nah, yang menarik adalah garis-garis ini diplot di atas peta yang sifatnya daring. Ya, peta daring. Nah, dampaknya apa? Manfaatnya bagi kita nih yang melihat ini, maka kita bisa secara dinamis memperhatikan ini kan, bisa diperbesar, bisa diperkecil begitu ya. Kemudian diperbesarnya juga bisa sampai detail sekali ya. Katakanlah ada yang punya rumah di sekitar sini, kalau kita ini kan begitu ya. Nah, ini adalah garis sesarnya. Nah, tentunya garis-garis seperti ini ya, apapun ya di bidang geologi, tingkat kerinciannya itu akan bergantung kepada apa? Ini lebih ke metode penelitian. Bergantung kepada apa? Ada yang bisa jawab? Kerincian dari garis itu. Oke, satu kerapatan data. Nah, sekarang makasih Mas Kak. Nah, sekarang Ulfi. Menurut Anda kerapatan data itu ditentukan oleh apa? Oleh data yang diambil di lapangan, Pak. Betul, data yang diambil di lapangan itu ditentukan oleh apa? Kerapatannya, jumlahnya ditentukan oleh apa? Total STA, stasiun pengamatan. Nah, stasiun pengamatan itu ditentukan oleh apa? Ya, oleh kita, tergantung data yang didapat di lapangannya, Pak. Nah, tidak, ada yang mengendalikan.
Ya, kalau kita sudah di lapangan dan kemudian datanya ketemu hanya 5 titik misalnya, karena Anda sudah menjelajah kemana-mana, datanya hanya ketemu 5 titik. Itu hasil dari lapangan. Tapi ketika kita membuat suatu perencanaan, stasiun-stasiun observasi, itu ditentukan oleh apa? Yasir, coba. Kalau Maska pasti tahu. Nanti terakhir Maska, kalau ini kakak-kakak Anda ini belum bisa menjawab. Yasir? Ya. Bisa menjawab, ditentukan oleh apa jumlah? Dari mungkin kesepakatan ingin membuat peta skala berapa gitu, Pak? Nah, sebenarnya bukan kesepakatan, ya, bukan kesepakatan, tapi lebih kepada kebutuhan Anda. Betul jawabannya skala. Jadi Ulfi ditentukan oleh skala, ya. Ya, Anda orang geologi ya? Lupa saya, sorry, nggak pernah ingat saya. Iya, Pak. Ditentukan oleh skala. Ya, skala peta. Jadi ketika Anda ingin bekerja pada skala 1 banding 25.000, maka jumlah stasiunnya itu akan berbeda dengan kalau Anda memetakan suatu daerah pada skala 1 banding 100.000. Begitu kan yang Anda maksud ya, Sid? Iya, Pak, benar, Pak. Nah, tapi itu bukan berdasarkan kesepakatan, ya. Tentunya kalau misalnya Anda menerima pekerjaan dari orang lain, begitu ya, itu ada kesepakatan. Kita kerja dengan peta skala berapa. Ya. Tapi dalam konteks ini, konteks tugas akhir, maka Anda diminta melalui alur ideal. Ya, alur ideal itu adalah skala peta ditentukan oleh kebutuhan. Kalau Anda kebutuhannya ingin menata ruang, ya, membuat perencanaan, membantu planologi, membuat perencanaan, ya, wilayah yang mana itu perlu geologi, maka tidak mungkin skalanya 1 banding 100.000. Pasti harus lebih besar atau lebih kecil suasan. Halo, suasan. Ya. Ya. Jadi kalau Anda membuat skala peta itu berdasarkan kebutuhan. Nah, ketika kebutuhannya untuk merencanakan wilayah, maka skalanya itu apakah lebih kecil atau lebih besar dari 1 banding 100.000? Lebih kecil ya, Pak. Angkanya berapa maksud Anda lebih kecil tuh? Tapi sebenarnya juga tergantung dari luas wilayahnya enggak, ya, Pak? Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Kan tadi Anda jawab tergantung apa tadi? Jawabannya lebih kecil kan? Iya, Pak, lebih kecil. Kalau pakai angka 1 banding sekian yang Anda sebut lebih kecil dibanding 1/100.000 itu 1 banding berapa? Mungkin 25.000 sampai 50.000 mungkin, Pak. Nah. Itu artinya lebih besar. Oh iya, baik, Pak. Nah, jangan salah, ini semua yang ada di sini ya, kecuali Mas Kak yang baru selesai tugas akhir, baru selesai sidang, pasti masih ingat. Yang hadir di sini, jangan salah lagi ya. Angka itu semakin kecil, artinya petanya skalanya makin besar. Kok bisa, Pak? Ya gampang. Kan 1 dibanding, 1 dibagi, betul? 1 dibagi 100.000 pasti lebih kecil dibanding 1 banding 25.000. 1 dibagi 25.000. Masih ingat ya, Sid? Masih, Pak. Ya, jangan lupa. Ulfi juga jangan lupa. Sosan juga kalau lupa, ingat-ingat hari ini. Jadi, gampang. 1 per 100.000 dibanding 1 per 25.000. Jadi, angkanya makin kecil, skalanya makin besar. Gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika Anda membuat peta untuk perencanaan wilayah, misalnya, yang di situ perlu peta geologi termasuk misalnya mungkin garis-garis sesar bila ada ya. Maka skalanya harus lebih besar dari 1 banding 100.000. Kenapa? Kita lihat aja di sini, Pak. Nah. Memang kalau di nih kita geser nih bisa enggak? Kalau di peta geologi yang Google Maps ya, di peta Google Maps itu skala ada di sini ya, bisa diperhatikan ya, Anda pasti sudah tahu nih. Ini jadi sekian panjang itu sama dengan 1 kilo. Jadi memang tidak ada angka 1 dibagi berapa ya, 1 banding berapa. Karena ini petanya sifatnya
dinamis ya, bisa diperbesar perkecil secara langsung. Nah, ini kan berbeda ini 200 meter pada garis sekian panjang ya. Ini 200 meter ini artinya. Nah, kita bisa lihat ya, perencanaan wilayah itu kan yang diatur orang. Orang punya rumah, orang beraktivitas, ya kan? Jadi tidak mungkin di 1 banding 100 ribu itu kurang lebih mungkin segini ya, kurang lebih. Nah, mungkin sekian 1 kilo ya, kurang lebih lah ya. Ini tidak persis, tapi kurang lebih 100 ribu itu pemandangannya seperti ini. Jadi garis-garis yang kecil-kecil ini mestinya tidak bisa dipetakan kalau skalanya 1 banding 100 ribu. Betul ya, Mas Kak ya? Ya, betul, Pak. Nah, Pak, oleh karena itu peta ini pasti skalanya lebih besar dibanding 1, lebih besar dari 1 banding 100 ribu. Nah, berapa? Ini memang kurang kurang jelas informasinya ya. Jadi mestinya dalam membagikan sesuatu ini sebagai pengingat saya untuk Anda juga kalau membagikan kalau, sesuatu Pak, ya itu gimana? Ada KM notation-nya Pak, itu coba dicek Pak. Yang mana? Pembagian itu yang di atas lembang footrace-nya itu Pak. Ini di sini? Ya itu di atas KM notation-nya dicek Pak. Bukan Pak, yang bawahnya Pak. KM notation itu yang oh, bawah. Ini Kak. KM ya dicek, nah itu ada batas, ada per kilometernya Pak. Nah, jadi gimana maksudnya? Ini kalau saya klik. Ya okay. Itu ada misalnya hitungan per kilometer dari sesar lembangnya Pak. Ini yang membuat kita ya, Pak, Pak itu. Pak itu Pak Pemudrik ya. Sama Pak Dani Hilman. Jadi ini tuh lintasan gitu maksudnya? Iya, maksudnya panjang lintas, panjang dari sesar lembangnya Pak. Bukan maksud saya KM notation itu apa artinya? Ya misalkan buat nunjukin oh ini tuh udah sesar lembang kilometer ke berapa gitu Pak. Oh, kilometer notation. Oke, jadi ini maksudnya. Ini maksudnya kan ini titik 0 ya kan kilometer ya, 0. Ya. Itu maksudnya betul, ya. Oke. Kilometer 0 jalan ke arah timur ini kilometer ya. 1, kilometer 2 dan seterusnya ya. Iya Pak, betul. Oke. Baik, jadi itu. Nah, artinya kan memang ini dibuat dengan skala yang sangat detil ya. Saya kurang tahu skalanya. Jadi mestinya ada informasi, Mas Kak, ya, seperti peta geologi Anda itu. Setidaknya data ini diambil pada skala berapa. Gitu. Jadi ketika diperbesar atau diperkecil, itu para pengguna punya informasi dasar. Ya. Jadi skalanya berapa. Tapi ini sudah sangat baik, Pak. Sangat baik ya. Sangat baik, sangat jarang orang melakukan ini ya. Itu. Nah, ini lihat nggak, tidak mungkin penataan wilayah dilakukan dengan peta yang skalanya 1 banding 100 ribu ya. Kembali lagi 1 banding 100 ribu itu kurang lebih sekian. Nah, sekian segini ya, ada ya Mas Kak ya? Iya Pak, kurang lebih Pak. Kurang lebih lah ya. Jadi sangat sangat tidak rinci sebenarnya. Oke. Nah, baik. Jadi itu adalah pesan saya yang pertama di sini. Jadi yang pertama adalah ketika Anda membagikan sesuatu ya, termasuk maska misalnya ini yang sudah lulus ya. Ketika Anda membagikan sesuatu, maka bagikan dengan sepenuh hati. Oke. Dibagikan dengan sepenuh hati itu maksudnya begini. Kalau memang bisa dibagikan seperti tadi ya, itu kan bisa diunduh itu titik-titik untuk ininya apa istilahnya SHP-nya ya mungkin gitu ya Mas Kak ya, itu kan bisa diunduh ya itu titiknya. Kalau yang itu saya kurang tahu sih Pak, soalnya itu kan udah masuk ke Google ya Pak. Kalau yang biasanya itu harusnya biasanya ada yang .kmz-nya atau .shp-nya sendiri Pak yang diupload di Google atau gimana? Oh, oke. Jadi ini mungkin kalau ini cuma modal screenshot aja Pak, paling tapi harus direktify lagi Pak. Tapi ini ada download KML. Oh, ada deh, ada Pak, ada. Ya ternyata ada Pak download KML ya. Ini betul ya. Oke. Iya Pak. Jadi kan bayangan saya para pembuat peta itu mengupload titik-titiknya gitu ya ke Google. Kemudian oleh Google di-convert menjadi KML. Jadi ketika ada orang membuka, mau down, mengunduh, itu formatnya format KML. Gitu ya, kurang lebih. Iya Pak, betul Pak. Oke, nah, jadi
kembali lagi ke sini. Jadi apa namanya, membagikan tuh harus sepenuh hati, dalam arti seperti tadi, ketika bisa dibagikan titiknya langsung, ya bagikan titiknya gitu ya. Jangan hasil screenshot gitu ya. Saya masker di mute dulu sebentar. Iya Pak, iya Pak. Oke, jadi apa, bagikan titiknya, jangan dibagi screenshotnya gitu ya. Screenshotnya boleh dibagi, tapi titiknya kalau bisa dibagikan ya dibagikan juga, supaya orang bisa lebih leluasa kalau mau menambah value ya, nilai dari peta Anda itu, ingin menambahkan nilai dari apa yang sudah Anda kerjakan, nilai dari riset Anda, nilai dari makalah yang sudah Anda terbitkan. Gitu ya, bisa bisa paham ya, Ulfi, Yasid, Zainab, Susan. Jadi kalau peta bagikan sampai ke titiknya ya, bila memungkinkan. Kemudian kalau itu tabel ya ini. Coba semua. Nah, kalau itu tabel apa? Ya bagikan tabelnya. Jangan PDF-nya gitu ya. Apalagi PDF-nya saja itu tidak tidak membantu sebenarnya. Bisa dipahami ya semua ya? Bisa Pak. Oke, bisa Pak. Sip. Nah, sekarang saya minta Maska ya. Maska ini bimbingan saya dan Pak Asep ya. Maska ini baru sidang sarjana 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu ya Maska ya? Ya Pak, betul Pak. Ya, alhamdulillah lulus ya. Nah, sekarang Anda punya peta kan ya Maska ya? Satu ya, Pak. Yang paling banyak di apa? Peta sentralnya bisa di ini enggak? Bisa di share screen enggak? Ini saya matikan ya share screen saya. Iya. Peta yang mana Pak jadinya Pak? Peta sentral Anda apa ya? Geologi atau apa? Kemarin. Iya, akhirnya kalau yang hasil penelitian saya sih geologi lingkungannya paling Pak. Boleh, geologi lingkungan. Tampilkan. Petanya saya buka di ArcGIS atau peta yang PDF? Yang ini aja, yang PDF aja kalau kalau untuk tayangan PDF. Nah, saya buka dulu Pak. Sok, sok. Sambil buka ya, sambil ini kalau ini direspon saya. Kurang lebih peta Anda yang Anda buat itu bisa tidak dibikin seperti punya Pak Mudrik dan Pak Dani Hilman? Mungkin bisa sih Pak. Ntar saya coba dulu. Nanti ya. Nah, jadi kita agendakan. Saya share sebelum deh Pak. Sebentar share screen mana Pak? Yang konten putus paling ini Pak, tapi ya emang ini saya zoom dulu. Oke. Nah ini baik, Pak. Jadi nah oke, yang pertama yang seperti ini bisa dibuat seperti tadi ya, mungkin bisa Pak, nanti saya coba nah, di ini coba, Pak, KMZ atau gimana. Nanti setelah Anda selesai memperbaiki semua, mulai kita mau supaya punya nilai tambah ya, skripsi Anda itu bukan hanya sekedar skripsi gitu loh ya. Iya, Pak. Nah, kalau kita lihat di sini ya, coba di zoom diperbesar diperkecil Pak. Tadi di segini Pak. Oke, baik. Nah, bisa nggak, bisa tidak diceritakan sedikit maskah ini supaya kakak-kakak Anda punya gambarannya. Ini peta Anda ini, apa yang Anda lakukan dengan peta ini? Tapi jangan panjang-panjang. Ini kan bukan sidang. Iya, Pak. Jadi untuk peta ini saya melakukan analisis geologi lingkungan. Jadi saya menggunakan beberapa parameter. Ya, nanti saya menggunakan metode AHP untuk menghasilkan bobot masing-masing parameter yang sudah ditentukan. Nah, nanti dari situ AHP diulang dulu apa? AHP itu analytical hierarchy process. Jadi
Misalkan sudah ditetapkan 10 parameter di sini. Nah, nanti untuk menentukan bobot dari 10 parameter itu, saya meminta pakar-pakar buat mengisi mengisi apa namanya penilaian bobot antar parameter tersebut. Jadi nanti bobot-bobotnya itu setelah didapatkan, misalkan parameter A 10%, parameter B 5%, dan seterusnya, nanti baru di overlay tapi dengan menggunakan bobot yang sudah ada. Jadi menghasilkan peta yang ada di samping sini. Oke, saya potong sebentar ya. Jadi yang dilakukan oleh Mas K adalah kombinasi antara riset kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu ada ukuran-ukurannya angka, kalau kualitatif itu ada subjektivitas dari orang. Nah, subjektivitas dari orang itu didapatkan dari hasil kuesioner. Ya, jadi Mas Kani membuat satu kuesioner yang isinya adalah parameter-parameter penting apa yang mungkin mempengaruhi suatu bencana berarti ya. Macam-macam Pak, di sini ada juga dari aspek air tanahnya juga kan, aspek hidrogeologinya, aspek geologi teknik juga masuk juga, sama dari aspek kebencanaan juga Pak, penilaiannya jadi komplit Pak. Komplit. Nah, jadi Mas K ini mendesain apa saja yang akan dia bahas. Ya. Dari keberadaan resource, ya, sumber daya, kenapa sumber daya itu bisa berubah, serta ketika ada bencana terkait dengan sumber daya itu, misalnya air ada pencemaran begitu ya. Nah, dari tiga masalah ini Mas K mendesain kuesioner. Ya, kuesionernya itu harus diisi oleh narasumber. Nah, narasumbernya terdiri dari multi stakeholder. Ya. Nah, dalam hal ini memang ketika melakukan apa tugas akhir ini Mas K memang tidak terlalu apa ideal ya sebenarnya, karena ini kan masih S1 dan uji coba begitu ya. Tapi intinya multi stakeholder disebarkan, formulirnya online ya, daring, mereka mengisi scoring terhadap parameter-parameter yang menurut mereka lebih penting dibanding yang lain, kemudian oleh Mas K diperhitungkan skor itu. Gitu ya Mas K ya? Iya betul Pak. Oke, baik, terus silakan. Jadi dari hasil pembobotan secara kuantitatif itu yang berdasarkan sudah bobot-bobotnya itu di overlay sesuai pembobotan dihasilkan kurang lebih hasilnya itu 1,88 sampai 3,67, 3,7 sekian. Nah, itu dari skala 1 sampai 5. Jadi kemudian saya juga bagi itu jadi 4 zona, yaitu ada zona agak leluasa, cukup leluasa, kurang leluasa, sama zona leluasa. Nah, di situ saya bagi jadi 4. Kan dari 1 sampai 5 saya jadi bagi jadi 4 untuk masing-masing zona tersebut. Jadi kalau untuk zona leluasa dari 5 sampai 4, untuk cukup leluasa dari 4 sampai 3 dan seterusnya sampai akhirnya mendapatkan ya ini tiga zona hanya dapat 3 zona di daerah penelitian saya. Nah, untuk zona tidak leluasa ini berbeda karena saya menggunakan namanya zona penyisih. Jadi di mana berdasarkan peraturan yang berlaku zona ini seharusnya dijadikan zona lindung. Jadi pertama tujuannya untuk meningkatkan resapan air, tapi selain itu juga untuk melindungi masyarakat dari adanya potensi bencana, misalkan seperti sesar Lembang ini dari berdasarkan peraturan harus ada koridor 250 meter dari sesar Lembang, nah itu dijadikan zona lindung seperti itu. Ada lagi misalkan KRB3 Gunung Tangkuban Perahu, di situ juga tidak boleh ada pemukiman di situ, jadi dijadikan zona lindung.
Dan ada juga sudah ada kawasan lindung existing seperti hutan lindung segala macam juga masuk ke dalam zona tidak leluasa ini. Jadi total ada 4 zona di dalam daerah penelitian saya. Baik, makasih Mas Kang. Ini sekarang saya perluas sedikit ya. Ini supaya Mas Ulfi, Mas Yasid, Mbak Sausan ini punya apa tambahan wawasan ya. Ternyata ada yang seperti ini gitu. Nah, kalau saya tanya sebentar nih, Ulfi, Yasid dan kawan-kawan ini sudah pernah dengar yang penelitian seperti ini ya? Sudah pernah tahu ya? Ulfi, Yasid, Sasan? Kalau dengan metode yang sama, sudah berapa kali ini Pak melihat, Pak? Oke. Tapi belum pernah melakukan ya? Kalau melakukan mungkin dulu ketika kuliah aja Pak, jadi ada praktikum gitu. Oh, oke. Bagus. Tapi kalau seperti saya tidak pakai itu. Oke, ini akan ini akan apa? Ada perbandingan. Kalau Sasan? Kalau saat kuliah pernahnya ini Pak untuk yang kawasan rawan bencana, Pak. Oke, jadi istilahnya lingkupnya lebih sempit ya. Oke. Tapi metodenya sama seperti ini kurang lebih. Tapi nggak sampai pakai kuesioner, Pak. Oh, oke. Jadi Anda hanya faktor fisik saja ya ditumpang tindihkan begitu ya. Kemudian iya, Anda Pak. Anda membuat semacam scoring dan pembobotan begitu ya. Jadi iya, Pak, benar. hanya faktor fisiknya saja, kuantitatif. Kalau Ulfi? Sudah pernah tahu, Ulfi? Sama kayak Sausan, Pak. Iya. Oke, biasanya itu ya. Memang yang familiar itu kita hanya menumpang tindihkan peta. Ya. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih ini itu kombinasi antara dua itu. Jadi overlay peta ya, tumpang tindih peta dengan skor dan bobot menurut kita. Ya kan? Walaupun yang disebut menurut kita itu biasanya kita juga apa? Melakukan studi literatur pasti, ya kan? Nah, bedanya dengan AHP yang seperti dilakukan Mas K adalah skor dan bobot itu ditanya langsung ke orangnya gitu. Jadi bukan dari studi literatur tapi ditanya langsung ke orangnya. Jadi kurang lebih sama ya, hanya itu penetapan skor dan bobot itu memang kita tanya langsung ke para narasumber ini gitu. Nah, sekarang kesulitan yang seperti ini kemarin itu apa Mas ke Anda itu yang Anda temui? Iya, kemarin karena sebenarnya karena pandemi gitu ya. Jadi ya. Pakai ini juga sebenarnya banyak data sekundernya. Jadi emang kemarin kesulitan mengumpulkan data sekundernya ya karena faktor pandemi sih Pak gitu. Soalnya data sekunder juga banyak dari PATGTL sama PATGTL terutama sih Pak. Terus setelah itu juga saya juga ya itu yang susah juga kontak-kontakin narasumbernya itu Pak. Apa ya ini? Itu harus kontak-kontakin narasumbernya gitu kan. Ya. Pakar-pakarnya jadi saya juga harus cari kontaknya dulu terus akhirnya komunikasi ke mereka. Dan lain-lain gitu sih Pak. Sebenarnya kesulitannya di situ terutama. Tapi setelah kode datanya udah ada semua, itu analisisnya bisa cepat sih Pak. Betul. Jadi kemarin akhirnya langsung cepat-cepat aja bisa. Nah tapi ini juga kemarin kan saya mengikuti sidang Anda. Jadi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, nah ini juga refleksi buat yang lain ini yang sedang merencanakan penelitiannya. Dengan kondisi yang seperti sekarang dan karena juga level penelitian Anda itu S1, maka terlalu luas lingkupnya. Itu yang ditandai. Jadi buat Sosan, Yasid, Ulfi, silakan Anda juga mendesain riset itu
disesuaikan dengan kondisi ya. Kita proyeksikan tahun ini dan mungkin sampai tahun depan itu pandemi, kondisi-kondisi pembatasan aktivitas seperti sekarang ini masih berjalan. Ya, saya bukan orang apa ahli kesehatan, tapi ada banyak rekan-rekan saya masih memprediksi seperti itu. Ya, tentunya mungkin di perkembangan waktu ini pas vaksin sudah masuk, mungkin ada teknologi yang apa namanya ya untuk menghindari inilah virus masuk gitu ya, entah masker yang baru, saya tidak tahu juga. Yang jelas Anda harus memperkirakan itu. Ya, jadi sampai tahun depan ini menurut saya masih aman kita, untuk amannya kita desain dengan skema pandemi gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ya, jangan sampai seperti Mas Kak tadi. Sorry Mas Kak, saya bukan menampilkan Anda sebagai contoh yang keliru, tidak ya. Cuman apa namanya? Ambisi boleh. Ambisi menyelesaikan masalah dengan lingkup seluas mungkin itu boleh. Tapi jangan lupa bahwa ini itu tugas akhir. Jadi tugas akhir itu mau S1, S2, S3 itu adalah ini Pak, kombinasi antara substansi dan administrasi begini. Yang substansi itu masalah apa yang Anda teliti ya, dan apa lingkupnya, kemudian sumbangsih apa dari Anda untuk ilmu pengetahuan. Tapi yang ini administrasi itu adalah waktu studi. Nah, ini harus begini. Gitu ya. Tidak bisa Anda jalan sendiri gitu ya. Ini bukan penelitian yang tidak punya batas waktu ya. Gitu kurang lebih. Jadi silakan dipertimbangkan. Nah, kemudian alasan kedua itu juga untuk mendesain skala. Nah, coba di ini akan menarik ini apa namanya? Mas Ka, kalau zona Anda ini sudah nempel di Google Maps. Gitu. Jadi kalau Anda ini benar kita targetkan ya. Jadi kalau perbaikan Anda sudah selesai, peta ini harus gimana caranya bisa muncul begitu. Ya, setidaknya untuk kenang-kenangan Anda, saya begitu, supaya kenang-kenangannya bukan skripsinya begitu ya, tapi bisa dilihat orang iya, lain. Iya, Pak. Nah, jadi coba Anda zoom in, Pak. Anda zoom in di mana saja, di daerah yang banyak hijaunya itu boleh. Ini yang daerah pusat Kota ya. Lembang sini, Pak. Oke, nah. Sekarang kita lihat ya. Ketika Anda bertiga, termasuk Mas Ka berempat ini, berusaha meneliti di suatu daerah yang sudah dewasa. Saya melihat Lembang ini sudah dewasa, ya. Dewasa pengembangannya. Artinya sudah tertutup gitu ya. Ada perumahan ya, ada macam-macam lah aktivitas manusia ya. Maka pasti ada kesulitan ketika kita berusaha memetakan kondisi geologinya. Ya, termasuk di dalamnya adalah urusan ini apa namanya? Observasi hidrogeologi ya, bisa mata air, bisa sumur gitu. Nah, ya ini pasti ada kendala di sini, ya kan? Nah, ditambah lagi dengan kondisi sekarang kita tidak boleh terlalu banyak kontak dengan orang, ya, maka ya menjadi ini apa namanya menjadi lebih sulit lagi. Ya. Kita pastinya akan banyak bersandar kepada data milik orang lain. Nah, ketika Anda apa namanya bersandar dari data yang apa namanya bersumber dari orang lain, kira-kira apa yang Anda lakukan, Ulfi? Bisa di unmute dulu, bisa di mute dulu, Mas Kak. Oke, Pak, baik, Pak. Ya. Yang Anda lakukan apa, Ulfi? Oh, iya, Pak. Oh, mohon maaf, Pak, tadi boleh diulang pertanyaan, Pak? Enggak jelas. Ketika ya, ketika Anda apa namanya harus bersandar kepada data milik orang lain ya, data sekunder sebagai titik awal dari penelitian Anda, maka Anda harus melakukan apa dari yang Anda sudah lakukan waktu S1 ya?
Kalau saya, kalau berdasarkan data dari orang lain, Pak, pertama itu saya memastikan dulu, Pak, data yang saya perlukan itu data apa aja, Pak. Kan kalau dari orang lain pun bisa dari 2-3 penelitian digabungkan jadi satu, kan, Pak. Jadikan satu data. Betul. Terus? Kedua, saya juga, sebelumnya, saya juga harus mencari referensi-referensi baru, Pak, yang mungkin belum dipergunakan sama orang yang pernah melakukan penelitian itu, Pak. Oke. Ada lagi yang bisa ditambah? Mas, kan saya ini ya, Anda ininya, screen sharingnya dimatikan dulu. Saya juga bakal mencek ya. Apakah adanya penelitian terbaru, Pak. Jadi kan tergantung tahunnya penelitian dilaksanakan juga mungkin pada saat ini ada metode baru atau cara baru ya. Yang bisa digunakan gitu, Pak. Ya, oke. Okay. Yang ke terakhir itu saya mencek hasil penelitian masing-masing orang-orang itu, Pak, untuk mencek kalau misalnya ada yang bisa saya tambahkan atau gimana, Pak. Seperti ya, itu aja, jadi, Pak. Kalau... Jadi, betul itu apa namanya itu yang disebutkan sebagai literatur review, ya. Literatur review. Jadi kalau saya buka ini, ya ini, nah ini kebetulan ada Ulfi Anda, ya. Kita ini kita coba ini lagi. Oke, jadi seandainya ini tuh ada data begitu ya. Biasanya data itu ada di dalam laporan gitu ya. Di sini itu ada nanti data begitu ya, tabel, bisa sifatnya peta ya. Peta utara gitu ya. Bisa apa lagi? Bisa juga sifatnya itu foto, visual ya, sifatnya visual atau multimedia ya. Bisa juga video gitu ya. Nah, jadi apa namanya sangat-sangat ini sangat bervariasi. Apa namanya yang disebut sebagai data itu. Nah, sekarang ini saya. Nah, ini adalah data sekunder. Ya kan? Jadi ini itu mau Anda buat sebagai T0 ya, titik awal ya, start. Titik awal start ya, sebelum pada apa namanya? Pada akhirnya Anda lari begitu ya. Anda lari. Ya. Untuk tugas akhir. Nah, oleh karena itu, karena ini penting, maka kita harus melakukan validasi. Di sini. Validasi. Nah, validasi itu apa? Tadi sebenarnya sebagian sudah disebutkan oleh Ulfi. Jadi, di sini itu kita harus, yang pertama itu cek. Cek dalam arti ini apa namanya validitas itu artinya ini yang pertama yang kita harus cek ya, satu apakah data mentah ada ya, itu data mentahnya ada tidak ya, karena kalau sudah dalam format seperti ini, peta, ya, ini bukan data mentah. Jadi, peta itu adalah informasi. Informasi itu adalah data yang sudah dianalisis, ya, diinterpretasi untuk menjawab sesuatu. Jadi, peta itu sudah seperti itu. Jadi, yang Anda perlukan sebenarnya satu peta pasti. Ini pasti perlu. Tapi yang Anda perlukan sebenarnya ini. Yang lebih penting sebenarnya. Ya kan? Kenapa? Karena di dalam data mentah, itu di sini pasti ada apa? Koordinat. Ya? Pasti. Itu. Nah,
dalam kondisi kemarin ini Mas Ka mendapatkan data, ada koordinatnya ya Mas Ka ya? Ada Pak. Ada. Ada. Nah, oke. Jadi kebetulan nasibnya baik, ya. Data mentah ada. Nah, koordinat, kemudian nilai parameter. Oh ya Pak, tapi saya ingin menambahkan juga Pak. Enggak. Kemarin juga kadang saya juga dapat gambar yang ya yang ini Pak, yang maksudnya nggak ada koordinat juga Pak. Jadi kadang artinya saya enggak. rectify lagi Pak. Ya, titik ulang kan, plot ulang. Iya, di plot ulang. Oke, paham. Oke, ini dulu ya. Jadi koordinat ini penting. Kenapa ya? Karena ini Pak, kalau di sini misalnya ada titik ya begini, hanya foto, maka Anda tidak bisa memplot ulang. Andaikan misalnya Anda ingin melakukan analisis, Anda melakukan time series, mesh time series ya, serial data. Atau kalau di orang-orang kedokteran itu atau kesehatan namanya longitudinal observation. Longitudinal. Ya, jadi time series. Artinya kan titik yang sama, Anda datengin berulang kali, Anda ukur nilai yang ada di situ berulang kali gitu ya. Nah, maka ini menjadi central point ini. Ini menjadi titik sentral. Koordinat. Kalau tidak ada koordinat, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Betul ya, karena apa namanya ya, apa yang mau dianalisis gitu. Nah, jadi itu akibatnya apa? Ketika seseorang ya, misalnya Mas Ka ini suatu saat Anda sudah lulus wisuda ya, sudah kerja di mana entah mana, ada orang yang menggoogle skripsi Anda, maka dia melihat oh ada petanya ini bagus ya, tapi kemudian kalau peta tadi yang ditampilkan Mas Ka, maka orang masih tetap punya masalah kan? Datanya ada di mana? Yang Anda bilang tadi Mas Ka ini data itu didapat dari misalnya badan geologi, ada koordinatnya dan seterusnya. Mana? Ya kan? Nah, otomatis kemudian orang mencari di sini kan? Mencari di halaman lain nih di laporannya. Adakah tabel? Ya, ini dicari nih. Ya, ini dicari. Tabelnya ada nggak? Tapi ketika tabelnya ada, formatnya apa kira-kira? PDF. Ya, jadi tidak memudahkan. Jadi tetap aja harus diketik ulang. Itu pun kalau tabel ini ada. Kalau nggak ada, tidak ada. Maka orang-orang seperti Mas Ka, seperti tadi Anda sudah mendengar, harus memplot ulang. Ya, diklik, klik, klik, klik lagi, ditrace ulang begitu ya, dilacak ulang ya. Jadi ini penting ini, apakah data mentah ada? Nah, berikutnya, ketika data mentah ada, ya, entah memang ada tabelnya atau Anda harus plot ulang, kemudian Anda cek betul tidak data itu, ya, cek ini lokasi, ya, lokasi data, betul tidak yang dimaksudkan data itu di satu titik, itu adalah titik yang bisa didatangi, gitu. Anda bisa datang ke situ. Ya, jangan-jangan titiknya kemana, diplot, melintas ke area mana, begitu ya, karena ada kesalahan plotting atau kesalahan sistem koordinat. Ya. Ini penting. Ini. Terus yang berikutnya adalah cek dengan perbandingan. Perbandingan. Nah, perbandingan dengan apa? Jadi nanti Anda bandingkan ya, misalnya ini data punya A, ini data punya si B. Ya, kebetulan misalnya ada dua orang yang meneliti di tempat Anda, entah persis sama di satu daerah yang Anda mau, atau bersebelahan. Ya. Nah, ini Anda bandingkan. Anda bandingkan ini. Jadi angkanya itu misalnya TDS. TDS itu apa? Total Dissolved Solids. Ya. Misalnya nilainya 100 yang A itu nilainya 100 sampai hasil penelitian A ya 100 sampai 500 misalnya ppm. Tapi kemudian si B
ternyata dia punya nilai misalnya 800 sampai 1000 misalnya. Nah, ini kan subjek untuk diperiksa, ya, tanda tanya. Jadi kita harus mengkritik data tersebut, ya. Harus kritis terhadap data. Jadi perbedaan ini, apakah karena kesalahan, ya, apakah karena kesalahan, atau memang beda sampel. Beda sampel yang saya maksud misalnya begini. Ini si A mengukur air pada sumur penduduk. Nah, si B yang diukur adalah air panas misalnya. Ya. Air panas ya. Tuh, panas. Saya kasih merah. Nah, panas. Akibatnya kan memang karakter fisik dan kimianya berbeda. Ya, jadi Anda harus mengkritik, misalnya mengkritik data yang Anda sudah punya. Itu yang didapatkan dari orang lain. Nah, jadi itu yang pertama harus Anda lakukan. Cek yang berikutnya, ini perbandingannya. Cek yang berikutnya adalah masalah referensi. Jadi tadi Ulfi sudah menjelaskan dengan sangat baik, ya. Jadi misalnya ini ada laporan dari B. Misalnya ini yang Anda lihat pertama, ya. Nah, ini Anda lihat pertama. Kemudian si B ini bilang sebagian dari data yang dia pakai itu adalah berasal dari si A. Begitu bukan yang Anda maksud tadi, ya, Ulfi? Iya, Pak. Nah, jadi ini bagaimana? Nah, ini juga harus Anda telaah begitu, ya. Apalagi kalau Anda ini sudah spesifik, ya, pingin menganalisis tentang suatu hal begitu, yang datanya perlu ini, ya. Anda tadi sudah bilang perlu data apa saja, bagus. Terus begitu perlu data apa saja, ketemu ini misalnya si B, gitu ya. Nah, harus dirunut si B itu, apakah dia mengambil data sendiri atau si B itu sebenarnya dapat datanya dari A. Ya, jadi Anda itu adalah Anda dan B sebenarnya adalah pengguna data primer yang dihasilkan oleh A, gitu. Ya, misalnya Anda C. Nah, dari sini Anda C atau U lah, namanya Ulfi maksud C. Nah, jadi sebenarnya Anda itu adalah konsumen, user, jadi pengguna dari data milik A. Jadi A, Anda dan B itu sama. Jadi gambarnya bukan begini jadinya. Maka gambarnya itu jadinya mestinya begini. Ini B, ini A, U. Kok A lagi? Ya. Jadi tadinya Anda mau merefer ke sini, keliru jadinya. Anda harus merefernya ke sana. Jadi Anda cari. Karena data mentahnya bukan punya B. Yang punya data mentah adalah A. Nah, mudah-mudahan laporan A sama mudahnya ditemukan seperti laporan B. Jadi, yang jadi masalah seringkali, tadi problem masalah tadi, Pak. Jadi masalah akses, kemudian masalah ya laporan itu diupload kemana, gitu ya, diunggah kemana, yang mengakibatkan tidak bisa ditemukan. Gitu. Nah, jadi ini, jadi Anda dan si B sama posisinya, ya. Nah, tapi bisa jadi begini juga, si B itu dia sudah menambahkan analisis. Gitu. Ya. Jadi si B menambahkan analisis. Ya. Akibatnya Anda juga harus merefer ke sini untuk urusan analisis. Ini refer juga. Rujuk, ya, rujuk. Saya tuh kalau ada istilah bahasa Inggrisnya harus di. Ini juga maksud saya rujuk.
harus dirujuk. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya misalnya. Bisa jadi juga begini, Pak. Bisa jadi juga begini posisinya. Jadi, si A membuat data. 3 baris. 1, 2, 3. Ini punya A. Kemudian B. Dia dapat data dari A. Kemudian dia lanjutkan. Ada data keempat, lima, dan enam, misalnya begitu. Nah, begini. Nah, artinya apa? Ini data mentah B, itu milik B, tahun yang berbeda. Ini, yang ini, data mentah punya A. Jadi, Anda harus menyitir data itu dua-duanya. Ya. Jadi, istilahnya sekarang itu menyitir data. Atau data citation. Ini penting. Jadi, seperti apa namanya peta Pak Mudrik tadi, yang kita sitir adalah data, karena di dalam peta itu kan tidak ada analisis, ya sesarnya geser kemana begitu kan tidak ada, jadi menyitir data ini harus semakin kita pahami pentingnya Pak menyitir data ini. Kenapa? Karena tadi Ulfi. Ini Ulfi, dia membangun sesuatu dari pengetahuan yang sudah dibangun oleh B. Sementara si B membangun sesuatu dari pengetahuan yang sudah dihasilkan si A. Gitu. Jadi, pada akhirnya ilmu pengetahuan itu akan berkembang begini. Nah, nanti di sini ada lagi, saya nggak tahu, gitu ya. Tidak tahu saya. Jadi ilmu pengetahuan itu berkembang, ya. Kemudian, sorry. Nah, ini si tanda tanya tadi ya. Nah, jadi nanti bisa jadi di sini ada lagi. Nah, ini Ulfi, begitu ya. 7, 8, 9 itu 2, 3 gitu. Nah berikutnya misalnya ini si tanda tanya ini menemukan laporan 3 orang ini, si A ditemukan, si B ditemukan, si U ditemukan, dan si U ini memudahkan dia dengan mengupload petanya, SHP-nya, tabel mentahnya diupload. Jadi senanglah si tanda tanya ini kan. Maka dia juga bisa melihat begini Pak. Dari data A, B, dan U, dia tidak menambah data baru, tapi dia mencari analisis apa yang tidak dilakukan oleh A, B, U itu. Jadi bisa saja si U ini, dia tidak menghasilkan data, ya. Data dia tidak, yang dia hasilkan analisis. Itu bisa ya, jadi lingkup apa tugas akhir Anda itu bisa seperti itu juga, bisa tadi ya, dari A dapat data, dari B dapat data, ditambah dengan data Anda kemudian dianalisis time series ya, yang ini. Tapi bisa juga seperti tadi, ada orang dapat data A, dari B, dari U, kemudian dia coba membuat kesimpulan baru dengan analisis yang belum dilakukan oleh A, B, dan U. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Yasid, coba Yasid, Anda punya ini apa? Belum ada Pak. Hah? Coba Anda sudah memikirkan tugas akhirnya apa kemarin? Saya ada keinginan pengen bahas isu tentang pengelolaan air tanah, Pak. Isu pengelolaan air tanah terkait quantity atau quantity atau quality, kuantitas atau kualitas. Bisa di antara dua itu, Pak, tapi lebih tertarik ke yang kuantitas untuk saat ini gitu.
Lebih tertarik ke kuantitas. Kuantitas. Oke, kuantitas itu misalnya apa yang Anda maksud dengan kuantitas? Oh, dulu saya pernah baca beberapa tesis Pak yang bahas tentang kuantitas ini, itu penelitinya itu membandingkan data potensi air tanah secara kuantitas gitu dengan penggunaan atau dengan kebutuhan air di suatu daerah tersebut terkait dengan penggunaan lahannya. Berarti pengelolaan air tanah, Anda lebih ke kuantitas, ya. Nah, itu yang terkait penggunaan lahan itu yang diukur apa? Nanti oleh si orang itu. Data kebutuhan air tanah, Pak. Oke, kuantitasnya di sini ke arah kebutuhan. Ini ya. Terkait kebutuhan. Kebutuhan itu ditentukan oleh apa tadi? Anda bilang tadi? Penggunaan lahan. Penggunaan lahan. Oke, di sini ini tata guna lahan. Nah, yang disebut kebutuhan tadi, apakah Anda tanya ke orang? Ya, tanya ke orang atau Anda putuskan sendiri? Gimana? Yang pertama, Pak, dari data sekunder. Yang mana? Tanya ke orang. Tanya ke, kalau di situ tanyanya ke ini, Pak, ke dinas-dinas terkait, Pak. Misal data kebutuhan. Untuk jadi mengatakan. Tanya ke orang itu pelaku. Yang satu lagi Pemda, ya kan? Yang Anda ambil yang ini, gitu kan? Yang Anda ambil ini kan? Ya, Pak. Ya kan? Nah, jadi di sini ada data sekunder. Nah, apakah Anda sudah pernah cari yang Anda mau itu ada tidak Pemda yang merilis? Kan ini Anda kebutuhan, kebutuhan itu sangat sangat satu dia subjektif. Subjektif itu dalam arti ya beda orang, sorry bukan beda orang, beda peruntukan, beda aktivitas, sorry beda aktivitas akan beda apanya, kebutuhannya kan, ya kemudian beda aktivitas, beda kebutuhan, ya kan, dan lain-lain. Tapi juga kebutuhan itu dinamis. Ya. Bahkan untuk industri X yang sama itu beda antara kebutuhan tahun 1990 dengan kebutuhan tahun 2000 dengan kebutuhan tahun 2010 misalnya sampai 2020 gitu ya. Itu dinamis. Nah, jadi artinya kan Anda harus mencari, betul, ya kan? Anda mau yang mana ini, gitu. Karena belum tentu, misalnya, ini tabel data kebutuhan, misalnya 2020. Nah, data yang lain, Anda misalnya data yang lain perlu apa? Tata guna lahan atau apa yang Anda ini? Intinya dari data-data yang itu bisa memberikan informasi kebutuhan air, Pak, itu baik di masa lalu, hari ini, dan juga berapa puluh tahun ke depan, gitu. Misal ada renstra dari pemerintah. Betul, tapi kan Anda harus punya instrumen lain, Pak. Kan Anda tidak hanya menceritakan kebutuhannya itu berkembang, jadi bagaimana kan Anda tanik air tanah ini. Ya, kalau Anda kuliahnya di studi pembangunan atau SPM, selesai itu tadi. Nah, tapi satu sisi yang lain ini. Oh, yang sisi yang di sini. Tanah tadi, Pak, ya? Nah, itu dia. Ya,
fisik ya, misalnya potensi ya. Potensi ini Anda membayangkan dari apa? Nah, ini juga Anda harus tahu dari data apa potensi itu Anda ini kan. Terus apakah potensi itu dibuat pada tahun yang sama? Kebayang ya? Iya, Pak. Itu. Jadi ada demand, ada peta potensi. Nah, tahunnya sama nggak gitu? 2020. Itu. Contoh aja misalnya ya, simulasi numerik cekungan Bandung. Itu menurut saya yang paling akhir dan komprehensif adalah yang dibikin Pak Lambo. Ya kan? Tapi tolong di googling Pak Lambo melakukan itu pada tahun berapa. Dan ada tidak yang mengupdate dari pemodelan Pak Lambo tersebut dengan data baru untuk menghasilkan potensi yang baru. Kebayang ya? Jadi peliknya di situ, Pak. Peliknya di situ. Jadi ketika Anda pasrah kepada data orang lain, maka dan di sini kan Anda sifatnya hanya menjadi bridging ya. Ya, seperti tadi yang tanda tanya tadi si tanda tanya tadi ya kan, dia tidak punya data baru, dia hanya mengolah data dengan cara yang baru gitu kan. Jadi kan Anda itu sebenarnya membuat bridging aja di sini, ya kan? Ada jembatan begitu, ya. Ya, dari sini orang itu bisa ke sana begitu kan? Itu ini. Nah, artinya Anda sepenuhnya 100% dari pekerjaan riset Anda itu akan tergantung kepada orang lain dan bergantung kepada situasi dan kondisi karya orang lain itu. Yang sudah kelihatan ini kan. Peta kebutuhan itu tahun berapa. Peta potensi belum tentu pada tahun yang sama. Nah, itu bagaimana Anda menjabataninya. Nah, itu menjadi limiting factor, faktor pembatas. Jadi cerita-cerita yang barusan saya sampaikan itu adalah limiting factor. Ya, jadi bagaimana Anda itu tetap bermain di sini, Pak, di wilayah ini. Ya. Kalau ini kita bikin pagar begitu ya, ya Anda itu tetap ada di sini, Pak. Ya, ini Yazid ini. Anda nggak bisa keluar ke sana, tidak bisa. Kecuali Anda bisa membuka pintu ini. Ya, untuk bisa membuka pintu Anda perlu kunci. Nah, kuncinya itu adalah logika berpikir, Pak, dari data analisis dan target output yang Anda harapkan gitu. Itu kuncinya. Begitu Anda punya kunci, maka pagar ini bisa dibuka. Jadi Anda bisa memperluas ini gitu. Kebayang ya? Nah, yang saya sampaikan di sini lebih banyak termasuk nanti mungkin kesosan, pembahasan ke yang lain juga itu ini, Pak. Hal-hal faktor pembatas yang lebih banyak akan saya sampaikan. Ya. Belum lagi misalnya begini, Pak, potensi ini itu kan dibangun dari model. Model itu salah satu yang diperlukan misalnya ini, ya, curah hujan. Nah, apa yang terjadi curah hujan 2021, 2020 dengan periode yang ada di sini misalnya. Sementara yang namanya pemetaan ini kebutuhan itu mungkin tidak ada di sepanjang itu ya, tidak setiap tahun, mungkin hanya dua kali di sini dan di sini begitu. Ya, mulai ruwet kan? Ya, set ya. Jadi ya. Nah, itu bedanya S1 dengan S2, Pak. Kalau S1 itu makin S1 itu masih boleh. Misalnya Anda buka ininya pagarnya ini tanpa kunci. Anda lompat gitu, masih bisa. Ya, contoh tadi si Maska gitu ya, karena terlalu lebar. Ya, jadi dia bisa keluar, walaupun mungkin logika ininya, alurnya dari input proses output ada yang belum kena. Kenapa? Karena tuntutan S1 bukan comprehensiveness, bukan, tapi lebih kepada bagaimana dia dapat data, menganalisis, terus disampaikan. Sifatnya deskriptif.
bukan analitik. Kalau S2 ke S3 itu sudah analitik. Bayang ya. Nah, mulailah berarti Anda apa? Misalnya mempersempit, Pak. Misalnya kebutuhan dan potensi tahun berapa yang match. Gitu. Nah, kemudian yang disebut kebutuhan ini, juga apakah harus ada data? Gitu. Belum tentu misalnya datanya bisa sesuai dengan potensi, tadi sudah saya sampaikan ya. Maka mungkin, saya nggak tahu, mungkin Anda harus merubah sedikit begitu ya, bahwa mungkin potensi itu dihubungkan TGL, tata guna lahan, versus potensi misalnya. Misalnya gitu ya. Jadi Anda dengan berbagai tata guna lahan, misalnya Anda berhasil mencari peta RT RW begitu ya, dari suatu daerah, Anda overlaykan begitu perubahannya, kemudian ada pemodelan potensi air misalnya di satu titik di situ oleh orang lain. Nah, nanti di situ Anda bisa mencoba satu model korelasi misalnya begitu. Nah, belum lagi ditambah kira-kira data apa yang Anda ambil sendiri, Pak, harus ada, Pak. Jadi di sini tuh Anda tuh harus punya juga data untuk validasi model. Ya, jadi kalau S2 harus ada gitu ya. Nah, data ini sebisa mungkin Anda ambil primer sebisa mungkin. Nah, akibatnya ada limiting factor lain kan dengan adanya pandemi ini, maka Anda harus mencari daerah yang ada di sekitar tempat tinggal Anda sekarang. Posisi Anda sekarang di mana? Kalau kebetulan di Bandung, ya di sekitar Bandung. Kalau misalnya Anda misalnya sedang di Semarang misalnya, atau di Kalimantan, misalnya di Balikpapan, ya daerah Balikpapan gitu. Gitu ya. Jadi limiting factor ini bisa waktu, bisa lokasi, jarak, ya. Bisa apalagi di sini, misal ya kondisi luar biasa ya, force major ya, kondisi LB, contoh pandemi ini gitu ya. Nah, di sini kondisi data gitu ya. Ya, Pak. Oke, kebayang ini Sosan juga? Iya, Pak, terbayang, Pak. Ya, Ulfi juga sama. Jadi ini membahasnya ke Anda semua sebenarnya, ya, berdasarkan pengalaman dari Maska. Gitu mungkin cukup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, jadi pertemuan selanjutnya mungkin Jumat jam 1 ya. Tapi kalau Anda misalnya hari Rabu, sekiranya Anda ini kosong nih. Saya kebetulan juga kosong kalau Anda mau bikin diskusi umum hari Rabu. Misalnya ada tidak yang mau mengangkat iklim, Pak? Untuk bahan yang tropika, itu juga bagus iklim. Jadi yang hadir di sini terkait dengan kuliah apa nih sekarang? Saya eksplorasi, Pak. Eksplorasi. Anda eksplorasi ya? Berarti yang pengampunya Pak Deni? Iya, Pak. Benar. Nah, tolong Anda ini ya. Website saya ini saya close dulu sebentar. Keep it caranya. Loh, kok hilang ini? Sebentar. Ini gimana caranya ini? Layar itunya kok hilang. Okay, ketemu. Ini saya stop. Jadi ini nomor saya di chat. 424210. Ya, itu nomor saya sudah di percakapan ya. Anda WhatsApp saya, kemudian saya akan berikan nomor kontak, Pak.
Denny Juanda agar Anda bisa kontak beliau gitu, karena beliau katanya ingin tahu nama-namanya gitu. Saya udah ada kontaknya Pak Denny kok. Ya sudah, di kontak saja, karena barusan beliau bilang akan membuka itu. Nah, selanjutnya bisa juga saya ikut nimbrung gitu ya. Oh ya, baik Pak. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya hari Rabu ada yang mau mengangkat tentang rencana tugas akhirnya, mari kita coba, ini kan masalah iklim, Pak. Bahas masalah iklimnya. Ya, misalnya, saya nggak tahu, Pak Yasid mau hari Rabu melakukan seperti ini lagi, gitu ya, tapi lebih apa menyasar yang lain. Menyasar komponen lain dari tugas akhir Anda. Mau? Boleh Pak, tapi mungkin boleh, selain jam 11 sampai jam 1 Pak ya, itu ada kuliah. Enggak. Ya. Jadi setelah jam 1 berarti ya, kemungkinan hari Rabu, nanti saya, Anda WhatsApp saya untuk memastikan ya. Nah, tapi sebelum itu tolong Anda juga mulai memikirkan gambar saya tadi Pak. Jadi misalnya Anda mencari data, berpikir misalnya ada data tentang Anu di Pemda Anu misalnya. Anda cari coba ada nggak barangnya gitu. Ya, yang saya tahu sih setiap daerah itu ada namanya provinsi dalam angka. Ya, misalnya Jawa Barat itu provinsi Jawa Barat dalam angka. Kalau kabupaten kota ya misalnya kota Bandung dalam angka. Itu biasanya PDF-nya ada. Ya, tapi plus minus masalah ketelitian dan selanjutnya itu Anda harus lihat dulu gitu ya. Nah, kemudian dari sisi pemodelan, potensi itu Anda mau melakukan sendiri atau apakah Anda pakai penelitian orang lain juga. Nah, itu coba Anda secara ringkas coba Anda lakukan googling ya dengan Google Scholar mungkin atau Scopus. Karena sudah dibeli fasilitasnya oleh ITB mahal-mahal harus dipakai. Ya, Anda laporkan juga. Gitu. Menarik kan? Jadi kita bergerak begitu. Sebagai contohnya itu orangnya ganti-ganti gitu. Ya. Oke. Iya, Pak. Oke, terakhir dari saya, di antara yang hadir di sini sudah tahu caranya menggunakan database yang dilanggan ITB dari rumah masing-masing. Harus pakai VPN ITB ya, Pak? Bisa pakai VPN ya, tapi itu kalau misalnya di chat itu misalnya Anda mau pakai Scopus misalnya ya, itu ada tombol sign in, jadi tidak perlu VPN, jadi ada tombol sign in di bagian kanan, itu sign in from institution, Anda pilih ITB, kemudian Anda masukkan email kampus. Gitu, ITB ACID, jadi Anda tidak perlu VPN, mestinya, karena saya selalu begitu. Ya, dicoba ya. Baik, Pak. Jadi, nah, silakan dicoba. Oke, itu dulu. Terima kasih, Maska. Ini sudah di apa namanya direpotkan. Dan Anda dengan saya masih harus nanti di waktu yang lain bicara masalah perbaikan skripsi, ya? Iya, Pak. Ya sudah. Terima kasih semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Terima kasih banyak.